Nah, dapat. Dapat tuh, guys. Kena kan busway. Waduh, macam. Bang Ali, siap. Assalamualaikum guys, hari ini mau kirim ke Celeduk, Tangerang. Tangerang. Aduh, mana banyak razia lagi hari ini. Razia apa ya? Razia patut kelengkapan. Kena gak ya mobil barang di sup? Muatan saya tuh pendek sih, nggak terlalu lebih lah, nggak terlalu kelihatan berlebihan, muatannya masih standar. Oke. Surat, alhamdulillah SIM ada, pajak hidup mobilnya, kirnya juga udah bayar. Oh iya, hari Jumat. Nanti Jumatan di Masjid Jami Nurul Huda. Mau lebaran haji. Ya, nanti lanjut kita cari razia. Semoga saya nggak kena razia pakai sendal jepit. Pasar Dangdut. Kalau pagi nih ramai guys, jam-jam segini nih. Apa lagi? Mobil bisa lewat sih. Pasar Dangdut. Lanjut lagi jangan kayak kalau ada razia lagi ya. Nih biasanya di putaran Cengkareng Ramayana nih suka ada razia.
kita lihat apakah saya minggir dulu. Saya minggir. Sabuk saya soalnya. Sabuknya masih apa? Kalau saya berhenti dulu. Sabuk saya masih kejepit. Tuh. Sabuknya masih kejepit. Habis saya dipakai. Sebelah juga nih, sebelah belum. Lanjut guys, moga-moga nih nggak ada kena razia nih muatan segini. Kita lewat bawah, kalau lewat atas bisa, cuman macet parah. Oke, bismillah, moga ada razia. Oke, sabar guys. Oke, HP taruh sini aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting sabuk pengaman, SIM, surat kendaraan, hidup, dan di jalur yang benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pasti razia lolos. Ini hari Jumat guys, Jumat tanggal 17 Juni 2022. Oh, di sini guys, biasanya rajinnya di sini nih. Ternyata sudah selesai kali atau nanti siang rajinnya. Jam-jamnya saya juga nggak tahu. Biasanya sih pagi ada dia di sini. Ini saya ngirim nanti yang pasang pintunya tukang lepati. Udah duluan dia naik motor sama anaknya. Oke, lanjut. Kita putar.
mogot juga. Saya muter nih mau ke jembatan lewat apa, jembatan Pelangi, lewat Kalideres, lewat Boris. Ada polisi gak ya? Saya mau putar balik. Balik, ada polisi gak ya pas lampu merah? Putar balik. Sebenarnya sih nggak boleh tuh putar balik di sini tuh. Tapi lebih dekat sih kalau muter, kalau berani muter situ lebih dekat langsung kemari. Itu jembatan Pelangi itu. Kalau ada motor lewat berarti nggak ada polisi. Tahu udah di depannya. Masih panjang lagi macet. Mau Jumatan lagi ntar, jam 12 hari Jumat. Ya beginilah, suka duka jadi driver, supir, macet, ongkos kurang, dibully sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, semoga ada balasan yang lebih baik. Sabar, sabar, oke. Kalau nggak ada polisi, saya putar balik lah. Kalau nggak ada, kalau ada polisi ya lurus, muter-muternya di Samsat, tempat pajak bayar apa? Bayar pajak, STNK, pajak Samsat. Lumayan, macet jauh. Oke lah, nanti tunggu di depan ya, saya lanjutin lagi videonya. Oke. Halte Busway Cengkareng. Aman guys, nggak ada polisi. Bismillah. Ya guys, kita langsung puncak guys. Dapat gak ya? Ini di samping suka ada disup nih, ngumpet. Suka ada disup ngumpet tuh di halte. Nah, ini sebelah kiri saya Cengkareng, sebelah kanan saya Rawabuaya, stasiun Rawabuaya di sana. Oke, saya mau putar balik tuh. Tuh banyak tuh motor yang lawan arah. Oke lah, berarti dikasih jalan. Tanda panah udah melarang tuh. Jangan ditiru guys. Kalau ditiru tanggung masing-masing guys. Oke, lanjut guys. Ya lama nih mobil kok. Aduh macet guys. Berani gak ya? Ya ada motor lagi. Ya macet lagi. Wah saya kalau kanan ada motor no. Ada motor lagi. Malah hijau guys. Macet. Tuh ada motor tuh kebalik. Merah kek, merah. Saya berharap merah. Saya paling depan nanti. Biar itu lewat dulu tuh. Kalau itu lewat saya baru bisa muter. Ini kalau ada ini apa? Ketutup saya motor-motor nih kalau muter balik. Berarti saya harus nunggu merah. Nunggu merah, ini habis saya paling depan. Ntar habis itu dia jalan baru saya. Nah, ditutup guys saya mau motor. Tunggu merah aja. Nah. Nah, enggak apa-apa dah, udah saya muter situ aja. Dikejar enggak ya sama polisi? Nah,
Oh, dikejar guys. Ada polisi lagi. Dikejar gak ya? Ah, bodoh lah. Mas, guys, kabur. Polisi. Oh, merah lagi. Wah, saya sendirian, guys. Diuber polisi gak ya? Tadi saya muter di tempat yang salah. Wah, di Uber kayaknya. Oke. Aman, aman, aman. Tadi polisinya berapa ketutup sama mobil lain. Oke. Kemudian polisinya nggak ngejar. Habis saya mau muter di sini, ketutup sama motor. Ya udah tuh, terpaksa lah ambil kesempatan. Jangan ditiru guys. Ngejar itu pasti saya Uber. Tapi untungnya tadi polisi pada sibuk. Lewat DM sih bisa sebenarnya, cuman muternya di zona Petas Selatan hari-hari. Saya nyari jalan bisa. Oke guys, jangan ditiru guys. Maaf nih guys ya. Bukan saya ngajarin atau ya, inilah pengalaman supir di jalan. Semua orang itu gimana ya, nggak munafik lah, ada waktu yang dibutuhkan. Siap. Ada yang manggil. Oh, Le Pardi nih yang tukang pasangnya nih. Kenapa dia? Apa Le? Ya, mana motornya? Kamu duluan aja, ntar taruh aja. Lo ikut aja bareng, bareng aja. Bareng aja motornya, mau gak bisa jalan. Naikin mobil? Soalnya lagi, pacar lagi beli itu, spare part sebentar. Tapi hidup pasti? Ya, kalau itu diganti ya hidup lah, orang belah itunya. Apanya? Yang dari karburator ke itu, yang isep bensin. Oh. Leher-leher soangnya itu. Lama gak kira-kira? Ya. Ya, gak lama lah. Yaudah saya taruh aja ya, ntar ya. Ya, taruh aja. Siap. Saya juga gak tahu alamatnya. Ya udahlah, ntar saya share lock. Yuk. Oke. Mau motornya mau putus. Tadi mah, saya kira motornya bisa dinaikin ke mobil. Dia diganti di sono, perbaiki di sono, tapi anaknya lagi nyari alatnya. Si Pajar, waduh, kenapa tuh mobil? Oh, ini belokan, tidak mendadak. Oke dah, saya duluan. Berarti tukang pasangnya belakangan dia, nunggu motornya benar. Motornya mogok. Yalah. Mungkin saya bawa mobil karena macet atau gimana. Kalau motor bisa lebih cepat lah, nyalip-nyalip. Kalau benar. Kalau udah benar, Pak. Guys. Lanjut kita ke apa? Tangerang. Sendirian saya, guys. Oh, ya nanti di depan ada polisi lagi, razia lagi yang di Kalideres tuh. Lolos gak ya? Maksudnya dari muatan saya nih. Kalau surat noh atau ada razia lagi, guys. Raja kan, busway. Tuh, polisi nyamperin. Nah, dapet. Dapet.
Kenapa tuh, Dos? Karena kan sesuai. Waduh, kacau. Rajia, rajia. Di mana-mana rajia, guys. Ternyata nggak di lampu merah doang, di jalan Busway juga ada di tengah-tengah. Oke lah, di apa, untuk saat ini di jalur yang benar dulu lah. Tuh pada putar balik, pada takut. Salah arah. Oh, dijaga polisi lagi tuh. Tuh ada polisi lagi tuh. Kanan kiri kena. Tuh diuber. Mau putar balik ada polisi lagi. Mau lurus udah banyak polisi depan. Ini jebakan nih, guys. Hati-hati, guys. Bukan jebakan sih. Ya mungkin ya mau jalur cepat. Semua, guys. Di apa, dekat patung gajah nih mau DM. Oke lah, untuk bulan ini yang benar dulu lah, jadi orang benar dulu. Pengendara yang baik dulu, pengendara yang benar, yang tertib. Kalau nanti selanjutnya terserah masing-masing sih, kalau mau nekat terserah. Yang ditilang juga situ, bukan semuanya. Oke, guys, lanjut, guys. Waduh, hari ini lanjut. Guys, aku. Surat lengkap. Iya, benar. Enggak usah minta jalur aja, izin, Jan. Ya. Sama-sama kita kerja. Sim, sim, sim. Nah, siap. Ini ada selebarannya. Oh, ada. Nah, ini. Maaf. Oke, siap. Saya ikutin komandan dah. Nah. Izin aja lah. Dikit dong sih barang. Oh, ya, siap. Siap ya. Terima kasih, Pak. Ajak, sehat selalu, sukses. Siap, lancar. Amin. Ya. Alhamdulillah lolos. Oke, lolos, guys. Kita yang penting kita harus pandai bicara, guys. Harus apa? Kooperatif sama polisi, sama disub, sama siapapun petugas, karena mereka juga bertanggung jawab untuk keselamatan kita dan untuk tugas dia di lapangan. Oke. Mungkin kalau ada rezeki ya kita kasih ada berapa gitu. Oke, tadi alhamdulillah saya dikasih lewat. Karena surat-surat saya juga lengkap, muatan saya juga nggak terlalu apa, tidak terlalu over kapasitas, oke. Dan juga alhamdulillah komunikasi saya sama disubnya nyambung, ketemu. Wah, benar-benar, guys, hari ini ketemu sama apa ya? Ketemu cerita dengan berbagai macam. Ya maksudnya baik buruk adalah di sini campur, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi ambil positifnya aja. Kalau baiknya ikutin, kalau buruknya ya jangan sampai, karena bisa merugikan diri sendiri dan juga yang lain. Oke, lanjut lagi. Bismillah. Kalau ini feeling saya di depan udah nggak ada polisi, udah nggak ada razia. Karena yang setelah dari Kalideres itu, sebelum Kalideres itu udah banyak polisi yang benar. Oke. Semuanya benar lah. Yang salah tuh cuman karena kebutuhan, kesempatan, apa ya, kelalaian lah. Oke. Saya juga sadar salah. Semua tergantung diri sendiri lah. Oke. Aman, guys, surat lengkap. Kita lanjut ke lokasi nih. Lokasi yang saya tuju juga saya nggak tahu nih alamatnya di mana. Cuma dikasih patokan full taksi daerah Tangerang Batu Ceper. Oke, kita cari full taksinya. Semoga ketemu full taksinya. Dari full taksi nggak jauh. Oke.
dapetin kooperatif, suratnya lengkap, udah. Kalau suratnya nggak lengkap, mau gimana kita bicaranya, pangkat apapun tetap salah. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut lagi nanti, guys. Sip. Kita lewat Poris. Lanjut lagi, guys. Sekarang pas Jalan Mogot, perbatasan Tangerang apa? Flyover satu arah. Yang pas flyover itu satu arah. Puternya di sini nih, jembatan. Kalau dulu kan ini dua arah nih jalur ini. Yang saya lewatin ini harusnya bisa ke Kalideres dari arah Tangerang, tapi sekarang jadi satu arah. Kalau mau ke kanan harus putar balik dulu lurus. Ke sini dulu nih. Di full taksi sebelum apa di full taksi nih alamatnya nih harus saya telepon bos dulu. Apa ini kali ya? Bukan. Apa satu lagi ya ada gang? Kalau saya lewatin full taksi kelewat muter balik lagi jauh. Mendingan sebelum full taksi aja saya telepon bos. Saya parkir dulu aja kali ya. Coba. Saya tadi parkir dulu. Ini parkir sini boleh gak? Coba numpang parkir. Dari jalan. Telepon dulu. Ini guys, kalau dari Jakarta, sini udah ditutup flyover. Ini kali ya? Bukan kali ini. Hah? Full taksi. Ini full taksi nih Indomaret. Masuk alokasinya nih. Tuh kalau motor bisa, kalau mobil nggak boleh. Saya lagi nyari lokasi tempat ini mau pasang pintunya nih. Katanya Indomaret ada gang, masuk ke dalam gang. Oh, ini dia. Alhamdulillah. Oke, lokasinya sebelah mana ya? RT-nya, RT kan nanya RT dulu, tanya orang. Apa jalan kali ya? Kayaknya sih belok. Coba deh saya tanya orang dulu ya. Lokasinya pas mobil lagi. Ini keluar lagi. RT 1 mana ya? Cari RT. Membingungkan jalannya. Apa ini kali ya? Kuske. Tong sampah gue tabrak. Gue gak bisa lewat. Coba turun dulu. Siap. Kendari. Dia nggak masalahin, kasih pendek. Bapak tuh.
Dulu ya. Di jalan apa sini tembok? Oh. Siap. Tembok ke tembok. Oh, di luar ya? Iya, di luar. Oke, siap. Posisinya di masang luar. Ntar sama tukangnya aja, Pak. Oh, tukangnya apa, motor? Ah, tadi ketemu di jalan. Uh-huh. Katanya ada masalah motornya. Tahu apanya mogok. Motor tua. Tadi saya telepon Pak Karno. Iya. Tadi telepon udah jalan, Pak. Saya telepon dari jam 9 tadi. Iya. Macet. Jalan. Oke, coba saya share lock dah. Lokasinya belakang Indomaret. Siap. Jalan kesehatan aja. Jalan kesehatan ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Oke, siap. Oke, selesai, guys. Kita ke pabrik. Lokasi selanjutnya, pabrik Klub Baja Tama. Tadi lo sini bisa nih. Tapi keluarin nanti sebelah sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dikasih capek, masih dikasih kerja. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Saya doakan yang subscribe, like, komen, nonton sehat terus, lancar rezekinya, mudah urusannya. Macet, tau kali, macet dong. Macet nih. Enggak kuber ini mah, enggak keburu. Udah jam 11.42. Enggak keburu. Macet. Udah terkirim barang. Habis lewatin razia banyak banget. Hari ini Jumat. Tanggal berapa? 17 Juni 2022. Macet, tumbur bor.